Pemilihan PKR bahagian Tanjung di Pulau Pinang menghadapi masalah teknikal selepas sistem e-pengundian yang digunakan jelas kurang efektif. Sistem e-undi yang sepatutnya bermula pukul 9 pagi terpaksa ditangguh sehingga jam 10.15 pagi. Keadaan ini menimbulkan kekecewaan kepada ahli PKR bahagian Tanjung ini yang kurang berpuas hati dengan keberkesanan sistem dalam talian itu. PKR bahagian Tanjung mempunyai hampir 1,000 ahli dan sehingga jam 11 pagi, seramai 300 ahli telah pun turun padang menunaikan tanggungjawab kepada parti. Awal-awal dia jalan tak begitu lancar. Pasal sememangnya pilihan ini dia start pukul 9 sampai pukul 5. Tapi yang sistem tadi mereka sudah set up tapi tunggu password dari pusat yang setahu saya daripada itu pengawal. Okay, sampai 1 jam pun belum dapat itu password. So we delay, kita sudah delay itu. Ya, ramai juga dalam dekat lebih 20 orang yang balik. So kami pun kecewalah, kami panggil pengundi kan datang hari ini. So awal-awal dia orang datang walaupun start pukul 9. Pukul 8 dia orang dah berada di sini. Tapi masa yang bermula di sini pukul 11 pagi. So kami kecewa lah. Seramai 171,427 ahli PKR akan mengundi di negeri Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis hari ini. Sebanyak 76 jawatan dipertandingkan di peringkat pusat, manakala hampir 10,212 jawatan dipertandingkan di peringkat cabang seluruh negara.